Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada sore hari ini. Baik, agenda hari ini nanti kita akan membahas tentang iSpring. Jadi kita akan mengupas tuntas tentang iSpring, sebenarnya kegunaan iSpring bagaimana, cara kerjanya bagaimana, dan nanti perbedaan ketika dia menggunakan iSpring apa tidak menggunakan iSpring nanti bagaimana. Oke. Suaranya Pak Widi masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke. Suara ini baru kayak orang tangi turu sama bosol ya. Adi, mie godoknya sudah tiru, Pak Widi pesan satu. Sudah, Pak. Sudah habis tadi. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari insya Allah bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, presensi ada 27 yang masuk, ada 21. Istimewa. Oke, kita selalu positive thinking. Baik, silakan. Ini sudah standby PowerPoint semua? Sudah, Pak. Sudah terinstall semua? Sudah, Pak. Oke, berarti jawaban sebagian mewakili teman-teman yang lainnya. Baik, saya ambil kesimpulan, sudah standby iSpring dan sudah standby dengan PowerPoint. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang iSpring. Arif. Akan membahas tentang iSpring, jadi apa itu iSpring, bagaimana penggunaannya, untuk apa, terus perbedaan PPT yang tidak menggunakan iSpring sama menggunakan iSpring itu seperti apa? Oke, Pak Widi belajar aja. Saya ganti share-nya. Oke, satu. Oke. Sudah keluar ya gambar jeruknya ya? Sudah. Oke, sip. Baik, pada prinsipnya iSpring itu sendiri memang publisher atau dia hanya sebagai converter sebenarnya. Karena kelebihan yang diberikan oleh PPT PowerPoint itu sendiri, dia masih memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Coba kita lihat. Salah satu kekurangan dari PowerPoint itu ketika dia menggunakan efek transisi. Sebentar, saya beri yang banyak. Slide kedua akan, ini nggak usah ditirukan, nggak apa-apa. Ini hanya kalian supaya tahu aja nanti yang mulai ditirukan ketika sudah masuk iSpring. Ini supaya kalian tahu aja. Ini yang slide kedua, ini tak kasih efek wipe. Yang satu, oh ya, saya yang kelihatan. Oke, ini yang satu ini. Nah, terus saya membuat objek. Ini saya kotak. Terus saya copy. Saya Oke. Kemudian otomatis kita nanti ketika membuat multimedia interaktif di sini pasti akan, oh nggak ada yang masuk. Kita akan menggunakan efek sebanyak mungkin supaya media kita menjadi lebih menarik, supaya lebih tidak cepat bosan si pengguna media kita. Ini misalnya ini tak kasih efek
Ya ini saya kasih efek wipe, ya ini tak kasih efek apa yang tidak ada split itu ya. Datanya ada yang masuk tadi. Oh, Yusnita baru masuk. Ini PPT. Nah, kelemahan. Aduh, ini yang baru masuk siapa? Saya bentar ya. Ini biar pada masuk dulu. Ini Widayanti. Oke. Okay. Ini slideshow-nya matikan. Okay. Nah, ketika dia di slideshow, nah, pertama pasti efeknya dia akan jalan. Efeknya yang kedua juga akan jalan. Jalan kan? Ya kan jalan kan? Tapi ketika dia dikembalikan, efeknya tidak akan mau jalan. Kan malah rasanya jadi kurang menarik. Tapi kalau dari depan ke belakang, atau dari awal slide ke akhir slide, efek itu akan jalan. Tapi dari akhir slide ke awal slide, efek itu tidak akan mau jalan. Nah, itu yang repot kalau kita menggunakan mouse over. Makanya nanti kita akan dibantu dengan yang namanya iSpring. Jadi kalau kita lebih jeli lagi, sebenarnya dari berbagai macam kelebihan Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, masih ada kekurangannya juga. Namun beberapa pengembang juga tidak apa namanya, kurang-kurang kreativitasnya, mereka akan selalu berinovasi seperti itu. Nah, oke. Nah, coba kita apa sih sebenarnya iSpring? Nah, iSpring, saya ini tak buat blank aja lah. Saya lebih suka blank. Home. iSpring itu adalah sebuah publisher, atau dia hanya sebagai converter. Nah, itu nanti kita pengen membuat menjadi Android atau APK, atau kita pengen nanti dia akan berupa SWF supaya apa namanya bisa di play di komputer atau di handphone. Sebenarnya sekarang sudah pada support bisa membuka SWF ya. Jadi dia akan berupa seperti itu. Bagaimana cara penggunaannya? Sebenarnya simple. Tuh, siapa yang baru masuk? Sebenarnya penggunaannya sangat simple. Coba kalian klik di menu iSpring ini. Nah, di sini ada record audio, record video, manage narration, quiz, interaction, dialog simulation, screen recording, the YouTube, web object, slide template, karakter, background object icon, slide properties, presentation resort, player, preview, publish, option, update, dan lain-lain. Nah, dalam pembuatan media pembelajaran ini memang nanti akan saya fokuskan di bagian publish dan quiz di sini. Aduh. Ya. Bagian publish dan quiz. Nah, publish itu nanti akan kita pelajari di akhir-akhir aja. Jadi besok biar kalian nanti tidak paham, karena memang publish nanti kita perlu satu pertemuan khusus benar-benar kita membahas publish supaya kalian tahu nanti hasilnya seperti apa, nanti bagaimana pengoperasiannya, nanti bagaimana nanti ketika kita kirim file kemana-mana, mana saja yang perlu di-copy. Nah, itu kita akan bahas besok ketika di-publish. Dan catatan untuk latihan ini, silakan kalian sediakan, apa, kalian buat satu file khusus untuk latihan ini. Nah, kita langsung latihannya ke pembuatan kuis. Nah, kenapa kok Pak Widi menitik beratkan di pembuatan kuis? Karena kita melihat nanti untuk kedepannya, supaya nanti peserta didik kita juga tidak canggung. Karena makin hari, makin ke depan itu memang penggunaan IT sangat-sangat
menjadi prioritas, dan nanti alat evaluasi pun sekarang sudah banyak bisa menggunakan Google Site, apa Google Form atau Quizzes atau apa. Nah, itu memang datanya cukup lumayan penggunaannya. Nah, kalau menggunakan apa namanya iSpring ini, ketika anak mengerjakan dia offline. Namun ketika hasil yang setelah dia mengerjakan itu wajib data itu dihidupkan, karena memang secara otomatis setelah dia mengerjakan, otomatis hasil yang mereka kerjakan itu terkirim ke email guru. Jadi selama dia mengerjakan itu dia tidak akan dimakan oleh data, tapi ketika hanya memakan data hanya untuk mengirimkan hasil pekerjaan mereka, dan itu pun tidak besar, hanya berapa KB. Jadi jauh lebih ringan dari menggunakan apa namanya yang online tadi, ada Quizzes, ada Google Form, ada ya macam-macam ya di situ ya. Nah, itu kita saat coba kita latihan. Oke, misal ini adalah sebuah rangkaian slide kamu. Usahakan kuis itu di bagian akhir sebelum slide, katakan terima kasih atau quit exit seperti itu ya. Jadi misal kayak gini. Ini adalah slide. Nah, tak mereka. Nah, biasanya kan nanti akan kalian pengen membuat seperti ini juga. Ada dua opsi. Yang satu, ya. Yang satu, yang satu tidak. Nah, nanti supaya lebih interaktif, jadi rata-rata melihat kakak-kakak kelasmu dan hampir semua mahasiswa masih ada tulisan seperti ini di ending slide. Nah, posisi slide quiz itu diusahakan sebelum slide terakhir ini. Jadi posisinya kalau ini ada 4, slide terakhirnya ada 4. Nah, quiz itu berada di slide nomor 3. Nah, terus bagaimana Pak cara membuatnya? Nah, tinggal diklik iSpring. Quiz, yes, jadi kita simpan dulu di mana ya? Misal sini, kita kasih aja. Coba, oke. Udah, nah, dia nanti akan masuk seperti ini. Nah, bagaimana Pak? Nah, ini dalam pembuatan quiz dari iSpring itu ada dua jenis. Yang pertama grade quiz, yang di mana dia perlu nanti akan bisa digunakan untuk penilaian, dan survei. Survei mungkin seperti angket, ya tidak itu survei itu bisa. Nah, coba kita coba yang graded quiz dulu ya. Nanti silakan kalian berinovasi lagi. Kalian coba-coba mau yang survei apa yang jenis kredit bisnya yang apa aja, nanti silahkan kalian coba. Kita buka, di situ nanti ada macam-macam, karena nanti cocoknya kalian nanti untuk ini seperti apa. Oke, kita klik kredit quiz. Oke, sampai sini ada yang bingung tidak? Halo, sampai sini ada yang bingung tidak? Sambil tidak kalian masih kita ya. Jadi sambil Pak Widhi menjelaskan, kalian juga sambil praktek seperti itu ya, biar cepat ya. Oke, jadi setelah kredit quiz kan otomatis akan keluar jendela seperti ini. Nah, itu akan macam-macam. Pengen kalian membuat
kuisnya itu seperti apa. Nah, letak-letaknya kuis quiz maker di iSpring ini, di sini ada question, info slide, question group, introduction, import question, dan bla bla bla. Ada properties dan player. Nah, player ini biasanya nanti digunakan untuk desain bentuknya, nanti warnanya akan diubah menjadi apa, nanti apa, itu dengan cara klik player, atau habis itu menggunakan properties ini pengaturannya bagaimana. Nah, jadi kita pelan-pelan dulu, kita mulai satu-satu dulu. Oke, nah pertama kalian harus posisikan di sini klik question, kalian pilih pengen multiple choice, multiple response, true or false, benar atau salah, isian singkat, numeric, atau biasanya nanti rumus-rumus, sequence, matching, fill in the blank, select from list, drag the words, hotspot, drag on drop, Likert scale, dan essay. Nah, kita coba yang mudah dulu, multiple choice. Pada prinsipnya semua caranya sama. Tinggal diklik dulu bentuk soalnya seperti apa, habis itu nanti ketika pengen ganti di short answer, dan nanti juga caranya sama aja. Oke, ya, kita coba multiple choice. Nah, di sini pasti nanti muncul bentuknya akan seperti ini. Nah, terus bagaimana, Pak? Nah, kotak yang atas itu digunakan untuk menulis soal. Misal, makanan kesukaan Desi adalah mie rebus. Bakso. Siomay. Nah, coba. Kok ini hanya tiga saja, Pak? Nah, cara menambahkannya bagaimana? Ya udah, tinggal tap at a new choice. Jadi tinggal ditambahkan aja, tinggal diklik di kotaknya kayak gitu. Mungkin tambah satu apa? Pecel. Nah, terus nanti untuk menentukan jawaban yang benar bagaimana? Nah, ini di sini kan ada dua kotak, ada correct sama choice. Nah, silahkan untuk memilih jawaban yang benar, kalian tinggal diklik mana yang menurut jawaban yang menjadi kunci jawaban yang benar yang mana. Oh, makanan kesukaan Desi itu sebenarnya adalah mie rebus. Ya udah, diklik aja di correct yang pas lurus dengan mie rebus. Nah, bisa jadi di sini mungkin dikasih gambar, nanti gambarnya contoh ini misalnya saya contoh seperti ini. Nah, jadi modelnya seperti ini, mau ditambah suara juga bisa, nanti dikasih musik atau apa silahkan. Nah setelah membuat soal ini, jangan lupa dalam pembuatan ini kalian harus bisa memberikan ini. Ketika jawaban benar, silahkan, nah ini, apa namanya, kasih idenya reward. Oke, okay. Jawabanmu benar, guys. Maaf. Jawabanmu salah. Ketika jawabannya benar, itu dia akan mendapat nilai 100. Sebentar. Next. Skor 10. Tapi jika jawabannya salah, terserah sistem kalian pengen itu 0 atau kan ada dulu waktu ujian ketika salah dia dimen 1 seperti itu. Nah, ini modelnya seperti ini. Ya, boleh di kurangi 10 kayak itu boleh, tapi kalau memang tidak dikurangi ya 0 aja seperti itu. Sampai di pembuatan soal ini paham? Paham, Pak. Gampang ya, maksudnya ya. Nah,
Coba Pak Widi tolong buatkan 5 dulu soal. Caranya untuk menambahkan ya sama aja sih. Atau kalau masih dia masih sama-sama multiple, apa multiple choice, tinggal duplikat aja. Duplikat lagi. Duplikat lagi. Duplikat lagi. Tapi kalau dia apa diubah menjadi ditambah lagi dia berubah menjadi apa short answer ya udah ditambah short answer kayak gitu aja. Coba 5 dulu pilihan ganda ya. Mungkin yang kedua mungkin makanan yang benar bakso, mungkin yang ketiga siomay, mungkin yang keempat pecel. Ya, ini ganti. Ya, membuat 5 soal. Atau baru membuat? Baru membuat, Pak. Oke, tak tunggu 5 menit ya. Kalau mau tanya langsung tanya aja nggak apa-apa loh. Jangan-jangan malu-malu santai aja. Oh, karo dosennya gue rasa rasa uji-uji gitu ya. Langsung tanya aja Pak, saya mau tanya bingung di sini kayak gitu ya.
Ada yang bingung enggak? Apa ini? Aplikasinya hang, Pak. Desi udah teratasi belum hangnya? Desi? Atau Halinda masih ngehang nggak? Masih, Pak. Ngehangnya seperti apa? Bisa di apa? Share? Itu Bukan sepertinya hang, Pak, kayaknya lagi, Pak. minta update, Pak. Minta update sama keygennya itu nggak ada kayaknya. Oh, belum belum dimasukin. Ini saya baru download lagi ya. Oh, gitu. Oke, tak pikir. Semua sama kayak gitu. Mbak Ati Ana? Iya. Kayaknya sih sepertinya Pak, iya. ada enter license kayak itu apa ya, Pak? Oh iya benar, berarti sama nanti permasalahannya sama si Desi. Jadi itu perlu dimasukkan ke agennya. Berarti Atau itu apa harus serial download numbernya ulang ya, nanti. Pak? Apa? Harus download ulang. Bisa jadi download ulang, bisa bisa jadi download ulang, bisa jadi nanti cari aja cracknya seperti apa. Itu nanti biar Desi kan juga sama dia paham nanti. Desi, masa kemarin yang menggunakan di Kuiha nggak bisa? Atau kemarin pakai kamu download di mana sih? Itu ya sama di situ Pak, tapi kan kayaknya yang lain nggak dipasang patch-nya. Tapi Oh. kalau kalau punya saya sendiri sepertinya minta update tadi sama pencet quiz itu langsung ngehang Pak. Nah ini udah di restart udah bisa lagi belum? Belum. Masih ngehang. Iya. Yeah, masih Di sama. dipaksa matiin, coba pakai power itu dipencet terus biar dia mati dulu. Oke, siap. Oke. Baik. Nah, ini pengalaman berharga memang dalam pembuatan apapun. Ini sebenarnya program yang aplikasi yang sangat kecil, tapi ketika dimanapun komputer yang digunakan untuk pembuatan atau dia sebagai desain atau dia sebagai apa programming atau dia membuat aplikasi-aplikasi, memang dari Pak Widi dari awal Pak Widi sudah mengatakan sayang-sayangilah lagi laptop kalian, komputer kalian yang tidak digunakan di save dulu di hard disk atau di apa namanya flash disk kayak gitu, terus nanti dipersiapkan komputermu itu memang benar-benar digunakan untuk dalam pembuatan media pembelajaran ini, karena nanti mau tidak mau pasti akan mengganggu. Malah syukur-syukur kalau memang pengen laptop kalian lebih cepat lagi, ada dua langkah. Yang langkah pertama, hard disk itu kamu ganti menjadi SSD. Yang kedua, ditambah RAM-nya di menjadi minimal 8 GB lah, syukur bisa 16 GB. Itu walaupun prosesornya i3 atau masih Centrino atau apa ya yang kalau di Intel itu ada punyanya istri saya itu apa lupa, itu saya pasang SSD dia cepatnya minta ampun. Jadi ya kembali lagi nanti masing-masing kalian pengennya nanti seperti apa, atau bisa diaktifkan dua-duanya antara SSD dan hard disknya. Bisa diaktifkan nanti hard disknya digunakan untuk menyimpan datanya, khusus untuk menyimpan data. Nah, SSD kalian gunakan untuk sistem. Saya kira SSD 120 GB sudah sangat cukup karena untuk Windows sama aplikasi-aplikasi saja sih. Tapi kalau kalian sudah main game ya minimal 256 lah. Tapi kalau tidak main game ya cukuplah 120 GB, nanti akan terlihat sekali kecepatan yang
kalian-kalian rasakan, bahkan menghidupkan laptop paling hitungan detik. Jadi dia akan cepat. Ya nanti paling kalau 123 harganya antara nggak nyampe lah, nggak nyampe 300.000. Udah plus install Windows biasa. Seperti itu. Gitu ya, nanti dipertimbangkan lagi. Gitu, oke. Pak Widi lanjut dulu. Nah, yang bisa membuat soal bisa sudah selesai buat soalnya? Sudah, Pak. Terus okay. Bagaimana? Oke, sebentar. Setelah membuat soalnya, ini Elva Nurul tanya apa ini? Maaf, Pak, mau tanya model kuisnya tadi di bagian mana ya, Pak? Model kuisnya tadi di bagian ini. Mau buka nih. Di ini, question ini. Nah, kalian pengen membuat multiple choice, multiple response, atau yang lain-lain, terserah. Itu model-model kuisnya. Nah, kalau yang tadi sudah membuat soalnya sudah bisa, silakan kalian klik slide view. Ini ada from view, ada slide view. Nah, klik slide view. Kalian desain di sini, pengennya playernya nanti bentuknya akan seperti apa. Nah, misal nanti caranya desainnya gampang, mungkin tulisannya katakan, wah kurang gede ya udah, tinggal ya kayak kayak membuat PPT. Oke, segini, wah bangun, wah ini kurang turun ya udah, diturunkan aja. Nah, modelnya nanti seperti ini. Nah, modelnya seperti ini. Silakan didesain semenarik mungkin. Nah, caranya seperti ini. Ini pun bisa. Gambar ini biasanya kan kayak gini. Ada soal gini toh. Perhatikan animasi berikut atau perhatikan gambar berikut atau perhatikan video berikut. Nah, menurut video berikut yang menjadi makanan kesukaan Desi adalah bla 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 bla. Itu bisa lah. Ini tinggal tadi waktu pembuatan soal gambarnya ini diganti aja atau mau diganti gambar atau video terserah sih seperti itu. Itu ya. Kembali lagi. Nah, cara mendesain untuk background-nya bentuknya nanti seperti apa? Klik player. Nah, tinggal color-nya diubah seperti apa. Background-nya diubah seperti apa. Dan, dalam teksnya nanti diubah menjadi apa? Merah. Main background. Oke. Layer background. Nah, jadi silahkan. Caranya tinggal diklik-klik pas kotak-kotaknya ini ya. Nah, main kalau kita nyeting keseluruhannya itu adalah diklik apa diposisikan di main, terus nanti color-nya apa, terus nanti posisinya apa seperti itu ya. Nah, setelah di setting jangan lupa klik apply close dulu. Nah, otomatis nanti akan di sini. Nah, bagaimana cara melihat bentuknya? Klik aja preview. Nah, segera start quiz. Makanan kesukaan Desi. Mie rebus. Oke, jawaban mudah guys. Continue. Makan Desi bakso. Oh, jawaban mudah lagi guys. Makanan kesukaan Desi yang selanjutnya siomay. Oh, jawaban mudah lagi guys. Makan kesukaan Desi terakhir pecel. Oh, jawaban benar guys. Continue. Minuman kesukaan Desi adalah es jeruk, es teh, es buah, esemnya juga. Oke. Wah, maaf jawabanmu salah. View result. Nah, baru dilihat. Oh, ternyata dari kelima soal, saya mendapatkan 40 poin. 40 poin kalau 5 soal kan menjadi 10, berarti 40 kali 20, dia 80. Berarti nilainya dia bisa, skornya adalah 80, 80%. Terus bisa diklik reviewnya yang benar itu yang mana. Oke, sampai sini ada yang bingung enggak?
Dicoba dulu. Coba ada pertanyaan enggak sampai sini? Belum, Pak. Pak, okay, stop coba player. Dulu. Kemudian gimana? Apa ya, Pak? Tadi setelah apa namanya? Klik player, habis itu apa lagi tadi, Pak? Klik player, ya udah terus kalau pengen ngedit warna-warnanya, klik color. Klik color terus setting aja warna-warnanya sesuai ke apa sesuai tema yang ada di PowerPoint utama kamu kan. Nah, jangan lupa terus habis itu apply and close. Nah, kalau pengen lihat sementara hasilnya bagaimana, di preview aja. Gitu. Paham? Paham, Pak. Oke, sip. Semangat. Coba saya kasih waktu setting seperti tadi 5 menit. Saya kira sangat cukup. Oke ya, 5 menit. Saya tunggu. Sudah bisa. Sudah bisa belum? Ada yang terdapat kendala? Mbak Elva Nurul, ada kendala enggak? Bagaimana yang lain? Aman? Sudah, Pak. Aman ya, Mbak Anissa ya? Iya, Pak. Oke, siap. dibuat aku kalau kalau melihat apa mendengar mahasiswa jawabannya siapa kayak kayak waktu zaman saya masih di pramuka dulu. Siap, Kak. Santai aja jadi dalam diskusi dengan Pak Widyo koyo nembe tahu Pak Widyo ae. Oke ya. Selanjutnya sudah bisa di review, jalannya sudah benar. Jangan lupa, jangan langsung di close, tapi di save and return to code. Nah, otomatis nanti PPT-nya akan yang di slide quiz tadi akan bentuknya seperti ini. Tapi quiz ini tidak bisa di slideshow di PowerPoint, perlu dipublish dulu. Coba kalau di slideshow di PowerPoint aja. Bentuknya seperti ini. Tapi ini perlu dipublish dulu. Nah, setelah tadi kuis kalian sudah bisa, tinggal klik publish. Publish di sini. Kita lihat pengen nanti hasil outputnya berupa HTML5 atau video. Kalau kalian pengen membuat apa namanya, membuat nanti akan kalian kembangkan ke
APK Android diusahakan dia diwajibkan bentuknya adalah HTML5. Tapi kalau cukup nanti berupa dia berupa file video, tinggal klik video aja, enggak apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi modelnya kayak gitu ya. Nah, kita paling aman dulu HTML5 aja. Nah, terus kita jangan lupa setting selanjutnya adalah player. Di sini kan ada title, ada local folder, jadi dokumen ini disimpan di mana. Coba aja dipindah aja, jangan jangan sekali-kali nyimpan ini di C, tapi silahkan disimpan di D. Terus kalian membuat folder sendiri, tadi kan sudah dibuat folder, coba klik coba, ya udah select folder. Jangan sekali-kali nyimpan dokumen itu di C, karena kalau nanti kalian ada virus atau error-error di laptopnya, kan otomatis diinstal ulang, jadi datanya juga aman, tidak terformat gitu. Oke ya, pertama judulnya apa, terus tentukan nge-save-nya di mana, habis itu output output optionnya nanti formatnya apa, HTML5 atau video. Saya sarankan di HTML5 saja biar masih bisa dikembangkan untuk kedepannya. Terus yang kedua, setting layarnya. Nah, bentuk playernya nanti seperti apa? Apakah hanya seperti ini? Atau nanti dia, saya sarankan, kalau ini kan terlalu kotak-kotak, jadi aneh ya bentuknya ya. Silahkan layoutnya nanti posisinya dia klik. Yang ini apa ya? Set bar-nya enggak usah, bottom bar-nya enggak usah. Nah, jadi player panel-nya ini di kan awalnya kan bentuknya seperti ini. Nah, ini di centangnya dihilangin semua. Jadi dilihat posisinya bentuknya bagus, enak-enak dilihat seperti media pembelajaran pada umumnya. Nah, halo, halo, siapa ini? Mbak Elva, gimana Mbak Elva? Oh, Mbak Wanda. Ada apa Mbak Wanda? Mau bertanya atau? Oh, tak. Oh, kepencet Mbak Wanda atau gimana? Oke, saya kembali lagi ya. Kalian setting dulu dan jangan lupa setelah settingnya ini sudah sesuai apa yang kalian inginkan atau nanti templatenya pengen bentuknya seperti apa, silahkan sih, ada Basinos, ada seperti ini, Basinos PowerPoint, ada sini, Basinos seperti ini. Kalau saya lebih suka full, full terus nanti dimodif sendiri seperti itu. Nah, jangan lupa kalau sudah setting, klik apply and close. Nah, nanti akan berubah. Universal full modified seperti itu. Nah, terus habis itu size-nya kalian ubah. Kalian original size aja atau fit course to browser Windows itu juga nggak apa-apa. Lebih kalau lebih aman ya memang fit course to browser Windows itu lebih aman. Kita save aja. Quality kalian buat aja, kualitasnya dibuat high semua enggak apa-apa. Karena kalau tidak dibuat high, nanti gambarnya akan pecah-pecah. Atau langsung optimize untuk 1000 paling gede berapa? Ini 1024768 itu udah gede. Jangan lupa terus di-save. Ya, nggak usah dikasih protected, quality, custom, ini sementara ini dulu yang penting bisa publish. Nah, setelah tersetting ini semua, baru klik publish. Tunggu aja prosesnya nanti sebetulnya seperti apa. Nah, jadi udah kayak media. Nah, yaudah, sekarang I will start with.
baru ini kuisnya baru bisa jalan. Oh, salah. Nah, baru bisa jalan terus ke next. Anda ingin keluar? Yes or not? Seperti itu. Coba sampai publish yang sederhana. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, baru Pak Widi konsenkan ke publish yang benar-benar publish. Nanti kita benar-benar produksinya seperti apa. Syukur minggu depan itu sudah PowerPoint yang kalian desain untuk tugas akhirnya itu kan sudah jalan dari kemarin, sudah kalian desain dari awal sampai besok. Nah, itu nanti besok pertemuan depan tinggal dipublish saja. Nah, jadi kan ketika nanti hari H UAS tinggal pengumpulan, kalian produknya sudah jadi. Oke, sampai sini ada yang bingung enggak? Halo? Hola. Halo. Ada yang bingung? Pak, tadi yang sampai di publish itu yang layernya bagaimana, Pak? Yang dipublish, nah, kan publish player. Loh, nah, Pak, yang dalam HTML5. Saya. Yang dimaksud ini tuh? Apa? Atau terus kan player. Ini diklik HTML5 dulu. Terus caranya nyeting playernya diklik yang warna biru ini. Paham? Iya, Pak. Terus yang dibingungnya yang mana? Tadi kayak ada yang diubah-ubah itu yang top Oh bar. iya. Klik ini yang biru ini tuh klik dulu. Terus kan muncul seperti ini. Ya toh, muncul enggak punya punyamu? Muncul, Pak. Oke, nah ya udah tinggal. Kalau bawaannya pasti ada. Posisinya ditentang semua kayak gini. Nah, tinggal kalau Pak Widi nggak suka sih, tapi kalau kamu suka bentuknya kayak gini ya silakan. Kalau Pak Widi nggak suka makanya tak tentangnya tak hilangin semua supaya full full screen seperti itu. Setelah setting seperti ini baru apply and close. Paham? Paham, Pak. Oke, sip, semangat. Oke, dong jawab kok tumben iki kok rada kaku-kaku. Slow, santai aja. Mahasiswanya Pak Widi santai-santai aja. Jangan terlalu kaku-kaku. Oke ya. Oke, yang lain ada yang ingin tanyakan enggak untuk teman-teman yang lain? Pak, ini nanti videonya diupload lagi ke YouTube kan? Iya, pasti kali itu. Soalnya laptopnya kayaknya agak bermasalah. Oh iya. Wah, mungkin jangan-jangan laptopnya Mary rak kok gawe kemi instan tadi ya. Oh, ini belum di restart kayaknya tadi, Pak. Oke. Sip. Oke, santai aja. Nanti selalu saya upload. Nanti agak mungkin habis-habis maghrib baru saya upload gitu ya. Oke, yang lain. Kalau yang ada yang masih bingung bisa ditanyakan enggak? Nah, Pak, terus filenya yang apa namanya? Filenya tadi yang sudah dihasilkan di mana Pak cara bukanya? Ya udah, tadi nge-save-nya di mana? Kalau Pak Widi di D terus folder coba. Nah, cara mencobanya ya udah tinggal aja di menu sih yang ini. Kan sih kalau yang sudah dipublish ada tulisannya published. Nah, ya udah klik yang tulisannya index. Nah, bisa dibuka di browser jadi tidak butuh aplikasi yang aneh-aneh nyeleneh-nyeleneh seperti itu.
Ini kelebihannya, jadi ketika dia sudah di iSpring, efeknya dia akan jalan lagi. Jadi ketika sudah di anu, efeknya kembali jalan lagi, kembali jalan lagi, kembali jalan lagi seperti itu. Kan efeknya jalan terus. Jadi nggak kan tak kembaliin lagi ke slide sebelumnya jalan. Tapi kalau di PPT tadi nggak bisa. Pasti langsung bentuknya langsung bentuk kotak, efeknya nggak bisa jalan. Coba di start quiz. Mirpus, coba muka-muka rak remedy. Bakso, benar apa? Sinyo, siomay, pecel, minuman kesukaan Desi, es buah. Nah, coba kita view. Yeay. Nilai Pak Widi 100 karena 50 poin betul kabeh. Nah, seperti itu. Next, selesai. Nah, ya nanti tinggal ini di kasih per link yang ya di per link n apa? N show, yang tidak ya di hyperlink ke slide pertama seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Izin bertanya, Pak. Oke. Itu kan untuk kuis. Kalau misalnya digunakan untuk ulangan, apa bisa nyimpen nama, Pak? Bisa. Nah, ini kan Pak Widi baru ngajar dasarnya dulu. Nah, nanti penerapannya, pengembangannya, nanti caranya kayak gini. Tadi kuisku di mana tadi? Malah tak. Oh, ini kuisnya ya, Pak Widi ya. Nah, nanti kalau pengen ada namanya seperti itu, di sini kan ketika kita buat ketika buka kuis tadi, posisikan di sini ada introduction. Nah, introduction ini nanti kalian pengen user info atau apa. Nah, klik aja user info gitu. Nah, posisi di sini. Aduh. Nah, di sini nanti yang akan aduh kayak klaksonnya berbentuk. Nah, nanti yang pengen kalian masukkan di sini apa contohnya? Oh, nama pasti ya. Namanya siapa? Emailnya mungkin company nanti bisa diganti. Kelas kayak gitu boleh. Departemen apa di sini enaknya? Kelas 7. Biasanya siapa tuh nek nggone sekolahan-sekolahan ge? Kalau tidak nomor absen ya, nomor absen dipastikan yang bisa ada nomornya di situ ya. Contohnya ini kan yang berupa number kan di sini pon ya. Jadi yang tidak digunakan di delete aja. Subtitle kan anak SMP nggak penting ya. Jadi di delete aja, address-nya enggak penting, delete aja ya udah. Phone number-nya mungkin di sini dikatakan apa? Nomor absen kayak gitu. Nah, di sini ada tulisannya mandatory, optional dan rosak. Mandatory itu wajib diisi. Kalau tidak diisi dia tidak bisa masuk. Jadi contohnya kelas dibuat mandatory aja. Nah, seperti itu. Baru save and return. Nah, kok malah ngisi akad. Saya ulangi. Tadi kan posisinya sudah membuat tadi ya. Nah, pasti nanti di kotak yang sebelah kiri ini ada Sugeng Rawo, ini kan introduction-nya. Nah, itu silakan nanti diposisikan dia ngisi namanya dulu atau ada introduction sebelumnya. Kalau saya lebih suka introduction dulu, baru ketika dia masuk, terus baru mengisi namanya. Coba ya, kita coba ya. Ini sudah kita save. Kita preview. Sugeng Rawo, tentang saudara Desi. Start quiz. Nah, enter your detail. Atau nanti tulisan enter your details, ditulis identitasmu. Nama,
Besi. Terus email. Ijo@gmail.com. Kelas 7A. Nomor absen maju mapan. Tapi kalau dia tidak contoh kalau dia tidak mengisi, dia walaupun di samping dia tidak akan bisa masuk di soalnya. Gitu. Paham? Sampai sini? Saya kira kayak email kita enggak penting ya, yang penting nama, kelas sama nomor absen kayak gitu ya. Nah, jadi emailnya dihapus kayak gitu. Udah. Tadi yang tanya sampai sini paham enggak? Nah, nanti hasil akhirnya ketika dia upload di email apa hasilnya kan otomatis nanti akan diupload di email guru. Nah, itu nanti akan tahu hasilnya siapa yang mengerjakan. Nah, terus bagaimana Pak nyeting untuk supaya otomatis di email guru? Tinggal klik properties. Habis itu nih. Oh, reporting. Jadi properties terus akan muncul seperti ini, klik reporting. Nah, send report to instructor. Ya tinggal email kamu apa contoh Pak Widi. Widi. tipa.ian.3.17@ian.3.ac.id. Misal seperti itu. Yang bisa dikirim ke email kita apa? Yang lulus-lulus saja atau yang gagal-gagal aja atau kedua-duanya? Ya, itu kalau kedua-duanya ya diklik passed or failed. Kalau yang pengen dikirim ke emailmu hanya yang lulus-lulus saja ya Pak, yang passed. Yang kalau yang tidak lulus-lulus saja ya berarti yang failed seperti itu. Gitu ya. Terus di save. Nah, otomatis terus di save return kita coba. Kita coba publish. Terus ini kan sudah settingan tadi ya, nggak usah disetting lagi. Terus otomatis publish yang tadi diganti seperti yang publishan yang terbaru. Nah, coba kita kerjakan mana tadi? Berarti klik filenya, folder ini yang buat nyimpan kita tadi, klik index. Kita kerjakan ya, coba ya. Komen selalu dicoba kayak gini ada yang gagal enggak? Start quiz. Oh ya, ini sudah bisa. Oh, siapa tadi? Masa desi meneh? Sopo? Request ada yang nama pengen tak sebutkan? Mbak desi namanya. Bagus Nur Fatimah. Fatimah. Email husnul@gmail.com kelas 7A nomor absen maju mapan submit baru bisa membuka coba diklik. Wah, anggap momen sing salah yo mpo dino. Terus, aduh, nah ini otomatis, nah ini otomatis masuk ke email kalian. Aduh, Remi Cita, sinoneh, dang, sinoneh, dang, tarik sih. Nah, sorry itu. Coba kita cek di email.
Tadi saya menggunakan email yang email kepegawaian saya juga. Nah, Spring Velty Short. Nah, yang mengerjakan Husnul Khotimah, emailnya ini, kelas 2A, nomor absen ini, dia mengerjakan bulan Desember, tanggal 16, 2020, jam 5.20 PM. Jadi tahu, dia mengerjakannya berapa detik, berapa menit, berapa jam, kita tahu. Terus skornya berapa, passing grade-nya. Kita lihat jawabannya, oh, kita tinggal data, oh, bijinya tinggal sakmono, sakmono, sakmono. Selesai kan? Kalian nggak ribet-ribet untuk ngoreksi. Nah, sampai sini bingung deh? Atau bisa dipahami? Enak kan? Coba, masih ada yang bingung? Lebih kalau kalian pengen mengkombinasikan lagi, ini caranya kayak gini. Jadi tidak otomatis masuk ke sini. Nah, oh iya Pak Widi yang agak lupa. Usahakan supaya kan biasanya kayak gini ya. Ini PPT. Dia akan pindah slide, kadang diklik kayak gini pindah slide. Nah, ini kan nanti akan mengganggu ketika dia bentuknya multimedia interaktif. Caranya biar itu menghilangkan itu, klik transition. Nah, di pojok sebelah kanan sini ini ada advanced slide. Nah, yang maksudnya di sini ada centang yang on mouse click. Nah, maksudnya di sini adalah ini centangnya dihapus saja. Karena apa? Kalau ini dicentang, jadi dimanapun slide ini posisinya, ketika diklik dia otomatis pindah ke slide selanjutnya. Tapi kalau di ini tidak kita centang, itu tidak akan bisa. Seperti itu, coba. Sebisa mungkin jangan dicentang ya. Semuanya jangan disentang. Nah, tadi yang ya tak kasih hyperlink, chat link, mouse click, and show. Oke, yang tidak ini tak kasih hyperlink, first step. Oke, yang ini kita kasih hyperlink ke slide quiz. Oke. Nah, ini nanti kita kasih coba ini mungkin dikasih satu lagi ya biar biar lebih cakep. Mana edit teks. Nah, jadi slide ini dia akan bisa bergerak ketika dia ngeklik silahkan masuk. Kalau diklik-klik di sebelah sekitarnya, dia tidak akan bisa pindah ke slide 2. Gitu. Kita coba di slide show dulu aja, nggak apa-apa. Nah, diklik-klik lain, dia nggak akan bergerak kemana-mana, nggak pindah-pindah. Tapi kalau diklik yang silahkan masuk, nah, dia baru pindah. Nah, mulai kuis. Nah, ini otomatis pindah di kuis. Nah, coba kita aplikasikan dalam bentuk publish. Nah, ini udah settingan tadi. Oke, di refresh. Coba kita lihat. Diklik-klik manapun juga nggak akan pindah. Nah, salah ya. Silakan masuk. Ini juga diklik-klik manapun nggak akan pindah. Nah, mulai kuis. Klik. Bisa masuk. Isikan. 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 Klik-klik aja.
Okay. Next. Nah, ketika dia tidak, dia akan kembali ke slide awal. Tapi ketika tadi diklik ya, dia akan langsung keluar. Coba kalau nggak percaya, tapi saja di indeks ini. Kerjakan dulu. Nah, dia otomatis kirim. Naik. Nah, tadi kan dia kembali ke slide awal. Kalau klik ya, dia selesai. Otomatis tertutup. Seperti itu. Oke, sampai sini. Paham enggak? Atau nanti kalau kurang terlalu paham, silahkan dilihat di YouTube-YouTube lagi. Nanti kalau masih bingung juga, nanti bolehlah chatting di grup atau secara pribadi, silahkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan belum? Mumpung ini masih ada perkuliahan. Belum, Pak. Kalau Oh, ya tumben. nggak tahu. Kok tumben terus? Ini tadi yang ngomong siapa tadi ya? Ini berarti kalau kelas Rabu itu berarti harusnya ada siang ini ya? Coba tak cek persensinya. Desi, Reza, Ufi, Ati, Husnul, Wiwi, Desi, Dea, Turinena. Loh, kok lanangnya cuma kamu, Des? Emang cowoknya di situ toh? Reza, Pak. Iya, ada Reza juga. Reza masuk. Oh, nggak masuk. Pantes kok. Ket mau biasanya sing lanang-lanang tuh. Ngejriwis ora kok sepi-sepi. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Udah, sebelum Pak Widi akhiri, nanti tak tunggu sampai apa namanya azan maghrib. Jadi ini sementara bentuknya seperti ini. Jangan, ketika sudah di crack iSpring, jangan diklik update. Nanti dia kalau otomatis update, kamu mencari versinya lagi, cracknya akan susah. Jadi kalau sudah terlanjur diklik update, itu harus di uninstall dulu, terus diinstall lagi iSpringnya, seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan enggak? Enggak, Pak. Sudah janjian besok Jumat mau ada kelas ya kelihatannya. Ada apa, Pak? Eh, besok Jumat, eh, kelas ini atau kelas yang satunya ya? Oh, cek, kelas ini kan harus mengganti satu hari. Nah, itu bisanya hari apa? Yang kalian kosong, ya nanti pokmen yang pas hari itu bisa ikut kosong, silakan. Mungkin pas hari itu ada perkuliahan lain, silakan nanti via YouTube. Nah, kita sepakati hari apa enaknya. Antara Kamis atau Senin. Senin kayak gitu. Siapa? Enaknya hari apa? Itu minggu minggu ini apa minggu depan, Pak? Syukur minggu ini aja, karena minggu depan kok terlalu mepet. Tanggal deadline ujian malah kamu kelapaan. Kalau Jumat jam berapa, Pak?
jam. Jam 10, 6 jam berapa tadi? 8.40 sampai jam 11. Kira-kira kayak gitu. Jam 10.20 ada makul, Pak. Iya, makanya kalian bisanya hari apa? Kalau Kamis, Kamis gimana? Jumat siang bagaimana, Pak? Setelah Kamis kok Jumatan. itu agak nah, malas kalau Pak Widi setelah setelah Jumatan full full jam malah kita yuk kita kelasnya ini wes kita saya Anafika itu kelas kelas yang mana ya? Kelas C, Pak. Kelas C itu yang jadi sehari apa itu? Aku ada tilali kabeh. Yang hari Kamis ya kereta ya bisa ya. Hari Kamis jam 2. Berarti gini, gini, gini. Kalau hari Jumat, Pak Widi hanya ada waktu dari jam 8.40, jam dari jam 9 sampai jam 11. Karena setelah itu Pak Widi full sampai maghrib. Kalau yang hari Kamis, itu Pak Widi ada waktu dari jam 9 sampai jam oh, sampai jam jam berapa berarti ya? Selesai. Aku malah lari lebih jam. Kalau Kamis, Pak Widi ada waktu dari jam 9 sampai jam 2. Terus habis itu Pak Widi ngajar. Oh, hari Kamis ada waktu jam 9 sampai jam 2, benar. Terus habis itu jam 2 sampai jam 4 Pak Widi ngajar. Jam 4 sampai maghrib Pak Widi free lagi. Silahkan. Kalau hari Rabu, Pak Widi ada waktu jam 9 sampai jam 4 sore sebelum kalian. Karena Pak Widi kalau Rabu cuma jadwalnya di situ. Gimana kalian bisanya apa? Kalau hari Senin dan Selasa insya Allah masih masih free kalau Pak Widi. Gimana? Langsung diputuskan aja bisanya dominannya hari apa. Nah itu nanti kita buat pembelajaran di hari itu. Yang bisa datang ya alhamdulillah, yang tidak bisa datang nanti menyimak via YouTube kayak gitu aja. Kira-kira hari apa? Halo, hola, halo. Halo, selamat maghrib. Kalau didiskusikan di grup dulu nggak boleh, Pak? Oh ya, kalau kita apa nanti didiskusikan di grup aja gimana? Gitu juga bagus. Iya, Pak. Kita aja ya. Oke. Jadi lebih efektif di grup kelihatannya ya. Oke, silakan nanti iki komting iki sih sopo to hari kalau hari Rabu iki. Deni, Pak. Deni ora ono. Nah, Deni karo si sopo? Sing wong Saiful. Eko ora-ora ketok ya. Oke, nah nanti silakan nanti dibuka omongan di grup. Nanti kita diskusi nanti pada maghrib ya. Gitu ya. Oke, Pak Widi akhiri karena ini sudah mendekati persiapan maghrib. Untuk perkuliahan hari ini Pak Widi akhiri dulu. Sebelum Pak Widi tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita sudah pelajari seharian full ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa, mulai. Selesai, itu saja dari Pak Widi. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Widi akhiri dan persiapan untuk sholat maghrib. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf bagi yang tadi jaringannya
naik turun atau aplikasinya bermasalah, silakan mengikuti via YouTube. Nanti video akan Pak Widi upload setelah sholat maghrib. Begitu ya, Pak Widi akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, semangat, semangat, semangat.